Oke guys, setelah memendam rahasianya sekian lama, akhirnya Tante Mer mengetahui alasan Lia bekerja pontang-panting untuk mencari uang. Mer pun mengetahui bahwa hal itu dilakukan Lia demi melunasi hutang-hutang Tante Mer. Akhirnya Tante Mer pun meminta kepada Lia agar ia tak lagi berusaha untuk membayar semua hutang-hutangnya. Sebutlah memaksa Lia menerima tawaran menyanyi di bar, sedangkan Pajar sendiri sangat melarang Lia untuk menyanyi di bar. Sadar akan hal itu, akhirnya Tante Mer meminta Lia agar ia segera jujur dan menceritakan semuanya kepada Pajar, dan segera memperbaiki hubungan mereka agar mereka bisa rujuk dan bersatu kembali.